Salam sejahtera khususnya bagi pensiunan PNS. Pensiunan PNS wajib mensyukuri dengan hak yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Walaupun tidak lagi bekerja, namun para pensiunan PNS tetap dapat menikmati beberapa tunjangan yang telah ditetapkan. Hal tersebut merupakan bentuk apresiasi negara atas pengabdian para pensiunan PNS sebelumnya. Dalam hal ini, pada bulan September pensiunan PNS akan mendapatkan pensiunan pokok. Pensiunan pen, pensiunan pokok di sini merupakan gaji yang akan diterima oleh pensiunan setiap bulan. Tak hanya gaji, pensiunan PNS juga berhak untuk menerima tiga tunjangan sekaligus. Adapun tiga tunjangan tersebut sudah melekat pada pembayaran gaji pensiunan PNS. Lantas, apa saja tiga tunjangan yang dimaksudkan tersebut? Berikut ini adalah tunjangan pensiunan PNS yang akan dicairkan bersama dengan gaji pokok oleh Daspun. 1. Tunjangan suami istri sebesar 10% dari gaji pokok. Dua tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok. Tiga tunjangan beras sebesar 10 kilo. Baik berupa fisik atau uang seharga beras. Itulah tiga tunjangan untuk pensiunan PNS yang dapat diterima pada bulan September 2024. Terima kasih.